subhanahu ta'ala tentu masih ingat tempat ini kan persis satu tahun yang lalu di bulan Ramadan yang sama kita membebaskan lahan ini dengan harga sekitar 350 juta dan saat ini kami laporkan tanah yang telah kita beli bersama saat ini telah menjadi bangunan dengan tiga lantai yang satu lantainya sudah difungsikan sebagai tempat belajar mengajar untuk SD gratis sehingga setiap berjalannya kegiatan manfaat di tempat ini semua pahalanya mengalir untuk Anda dan untuk kita bersama maka insya Allah Allah kita akan melengkapi bangunan ini dalam rangka menutup lantai tiga dengan atap besi baja yang insya Allah akan kita gunakan sekalian untuk finishing sekolahan ini agar bisa lebih maksimal digunakan untuk anak didik kita bersama yang sekitar membutuhkan uang 500 juta rupiah maka manfaatkan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini dalam rangka wakaf Lailatul Qadar apabila kita berwakaf pada Lailatul Qadar semacam ini maka wakaf kita akan Allah lipatkan sama sampai 83 tahun sebanding dengan usia yang sangat panjang. Maka dengan itu kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk turut andil dalam proyek akhirat ini dalam rangka membuat atap pada lantai 3 dan kemudian finishing SD gratis ini agar pahala kita semakin sempurna di penghujung bulan Ramadan pada 10 terakhir Lailatul Qadar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين أما بعد Puji dan syukur Alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala dan pemirsa Sayab Dakwah TV dimanapun anda berada, dan pen sahabat radio dakwah Islamia 107.7 FM Kota Malang dimanapun anda berada Puji dan syukur Alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan Kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hadirin sekalian kita lanjutkan kembali pada tadabbur surah Al-Fajr Surah Al-Fajr adalah surah Makkiyah Yang terdiri dari 30 ayat Dan ayat ini surat ini berbicara tentang beberapa hal Sebagaimana surat-surat Makkiyah yang lainnya Yang pertama berbicara tentang keadaan umat-umat terdahulu yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala yang mendustakan risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berbicara tentang keadaan manusia ketika mereka mendapatkan nikmat dan ketika mereka oleh Allah diuji dengan dikuranginya nikmat dan pada poin yang terakhir berbicara tentang kesudahan manusia apabila mereka menjadi orang-orang yang baik dan bagaimana keadaan mereka ketika nyawa mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai yang pertama, a'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walayalin wal fajr wa layalin ashr wal syafi'i wal watar. Wal laili idza yasr hal fi dzalika hijr Ayat 1 sampai ayat yang kelima Allah Ta'ala berfirman Wal fajr Demi waktu fajar Walayalin ashr Dan demi malam yang yang sepuluh Walayli Dan demi malam apabila telah berlalu Hal fi dzalika qasamul ladzi hijr dan apakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang bisa difahami oleh orang-orang yang yang berakal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar yaitu waktu subuh. Alladzi huwa akhirul lail wa muqaddimatun nahar yang itu merupakan muqaddim Uh, akhirul lail akhir dari waktu malam dan pembuka waktu waktu siang ketika di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan yang menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah memutar antara siang dan dan malam bahwasannya dia Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini di mana tidak seorang pun dari kita berhak untuk mengibadai selainnya dan di dalam waktu fajar itu men terdapat wa fi al-fajri salatun mu'azzamatun terdapat di dalamnya salat yang sangat utama yang penuh dengan keistimewaan yaitu salat subuh wa yuhsinu an taala biha dan benar sekali dan sangat pantas ketika Allah bersumpah dengannya walihada aqsama ba'dahu bil layali al ashr maka dengan itu setelahnya Allah bersumpah dengan malam yang sepuluh wahiyya al sahih dan malam yang sepuluh ini dalam pendapat yang sahih layali ashri ramadhan yaitu malam sepuluh hari terakhir pada bulan ramadhan wa ashri hijjah dan sepuluh malam yang pertama pada bulan dhul hijjah fa innaha layali mujtamila ala ayyamin fadilah karena malam-malam itu mengandung semua malam-malam yang mengandung kebaikan wa yaqa'u fiha minal ibadat wal qurubat ma la yaqa'u fi ghairiha yang pada sepuluh terakhir ramadhan dan sepuluh pertama dhul hijjah itu terdapat ibadah-ibadah terdapat keistimewaan yang tidak terdapat pada pada hari-hari atau malam-malam yang yang lainnya. Wafilayali al Ashri Ramadhan lailatul Qadar pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan di dalamnya terdapat lailatul Qadar. allati hiya khairun min alfi syahr yang itu merupakan lebih baik dibandingkan seribu bulan wa fi nahariha dan di siang harinya Siamu akhir ramadan alladhi huwa ruknun min arkanil islam pada 10 hari yang pada 10 hari terakhir ramadan pada siangnya terdapat puasa yang merupakan rukun islam yang di dalamnya adalah puasa pada hari-hari terakhir. Wa fi ayyami asyri dhul dan pada malam pada malam 10 dhul yang pertama al wukufu bi arafah terdapat di dalamnya ibadah yang utama untuk jamaah haji yaitu wukuf pada padang Padang Arafah Alladhi yaghfirullahu fihi li'ibadihi maghfiratan Yahzanulah syaitan Yang pada sepuluh pertama Dhul itu Wabil khusus pada Orang-orang yang sedang wukuf di padang Arafah, ini untuk yang sudah mampu haji, dan Allah takdirkan bisa berangkat haji, Allah ampuni semua orang yang wukuf, yang ampunannya itu menjadikan setan merasa bersedih. Dalam keadaan setan itu tidak pernah terhina, dan tidak pernah merasa kecil kecuali pada hari Arafah itu yaitu ketika semua setan itu mengajak manusia berbuat dosa tapi semua ikhtiar setan itu oleh Allah dihapuskan pada satu hari yaitu ketika hari Arafah dan apabila malam itu telah berlalu ay waktasariyanihi wa irkhaihi zulamahu alal al ibad yaitu waktu ketika malam itu mulai hilang gelapnya yang kepada uh, kepada seluruh manusia dan ketika malam itu ada fasayakunu yastarihuna wa yatma'innun dan ketika malam tadi mereka itu beristirahat dan mereka merasa tenang rahmatan minhu ta'ala sebagai rahmat dari Allah ta'ala dan hikmah darinya wal laili idza yasar Hal fi zalika al-madhkur apakah di dalam semua sumpah yang telah Allah sampaikan tadi qasamun li merupakan sumpah bagi orang-orang yang memiliki akal. Jadi ayat ini dari ayat yang satu, wal fajar wa layalin 'asyr wash shaf'i wal, wal, wal yasar semua itu merupakan sumpah dari Allah untuk mereka yang mau Memikirkan untuk mereka yang berakal. Hal fi apakah di dalam sumpah tadi. Al-madhkur yang telah disebutkan. Qasamun li Merupakan sumpah untuk orang-orang yang memiliki akal. Ay li akal. Na'am. Ba'adha thalika yakfi. Sebagian sumpah saja sudah cukup bagi manusia untuk memikirkannya. Liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid untuk orang-orang yang memiliki akal dan untuk mereka yang mau mengambil pelajaran. Ayat yang berikutnya ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadhatil al 'imad allati lam yukhlaq mithlaha fil bilad

yaitu mereka yang mengingkari Allah Ta'ala yaitu penduduk negeri Iram ibu kotanya kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang sangat tinggi yang belum pernah dibangun sesuatu kota seperti bangunan negeri itu pada negeri yang lain dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di suatu lembah dan terhadap Fir'aun yang memiliki pasak-pasak bangunan yang besar yang berbuat sewenang-wenang di dalam negeri dan mereka banyak berbuat kerusakan di dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka, sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Yang pertama ayat yang ke-6, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk melihat dengan hati, dengan fikiran, dengan pengetahuan. Agar apa? Agar kita mendapatkan pelajaran kaifa fu'ila bi hadhil umam at Apa yang Allah lakukan kepada mereka-mereka negeri-negeri yang berbuat kerusakan, yang mereka senantiasa bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka biad tidakkah kamu memperhatikan tidakkah kamu melihat tidakkah kamu mengambil pelajaran pada negeri-negeri yang telah Allah hancurkan yang pertama yaitu negeri kaumnya ad wahiyah iram yang pertama iram al qabila al ma'arufa fil yaman yaitu suatu qabila suatu suku yang terkenal di negeri Yaman kemudian I imad yang mereka itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa wal 'utu akan tetapi mereka kemudian merasa sombong dan mereka melakukan keburukan di muka bumi allati lam yukhlaq mithluhat ay yang tidak pernah tercipta sebelumnya seperti kaumnya 'ad fil bilad ay fi jami'il buldan di semua negeri yang ada tidak pernah ada kaum seperti mereka sebagaimana mereka diucapkan oleh nabi mereka yaitu Nabi Yuhum Hud alaihi salam Nabi Hud wa dhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi Nuh wa zadakum fil khalqi bastah fa dhkuru ala Allah la'allakum tuflihun maka nabi hud mengatakan kepada kaumnya yaitu kaum ad ingatlah ketika Allah menjadikan kalian penghuni di negeri ini setelah kaumnya nabi nuh dan Allah menambahkan kepada kalian kekuatan di dalam penciptaan kalian maka ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian agar kalian menjadi orang yang beruntung Kemudian kaum yang berikutnya lagi, wa samudallazina jabu sakhra bil wad, الوادي alwadi Dan ingatlah kepada kaumnya Samud yang mereka itu mengukir, memecahkan batu-batuan di suatu gunung yang keras yang kemudian mereka jadikan sebagai tempat tempat tinggal. Nahatu biquwwatihim as dan mereka dengan kekuatannya sampai mereka itu bisa memahat gunung batu yang sangat keras dalam keadaan peralatan yang sangat sederhana. Fatakhadzuha masakin yang mereka menjadikan gunung itu sebagai tempat tinggal. Wa Kemudian lihatlah kamu, ingatlah kamu kepada Firaun dzil yang mereka yaitu kaumnya Firaun dan Firaun itu memiliki al autad pasak-pasak yaitu memiliki al junud alladziina thabbatu mulkahu memiliki pasukan-pasukan yang mengokohkan kerajaannya Firaun kama tathabbata al autad ma yuradu imsakuhu bihat sebagaimana la lewat belakangnya <laughs> sudah 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 Ya sudah. Lanjut, harus sabar. Kemudian eh, dikatakan wa fir'aun dzil autad yaitu Firaun yang memiliki al autad yaitu bisa diartikan bangunan piramid yang sangat besar, bisa diartikan dengan pasukan-pasukan yang eh, memberikan pasukan-pasukan yang mengokohkan kerajaannya sebagaimana pasukan-pasukan itu menjadikan Firaun semakin semakin sombong. Alladzina taghaw fil bilad yaitu Firaun dan bala tentaranya hadzal wasfu a'id ila 'ad wa wa Firaun. Dan sifat ini alladzina taghaw fil bilad itu kembali kepada 'ad, kembali kepada Tsamud dan kembali kepada Firaun. Dan kembali kepada siapa? Firaun yang sifatnya mereka sampai kemudian Allah menghancurkan mereka apa sifatnya fa innahum taghaw fi biladillah mereka melampaui batas di dalam kemaksiatan mereka mereka melampaui batas di dalam pengingkaran mereka terhadap Allah wa adzau ibadallah dan mereka menyakiti berbuat kezaliman kepada hamba-hamba Allah fi dinihim wa dunyahum di dalam perkara dunia dan agama mereka. Walihada qala, maka dengan itu Allah Ta'ala berfirman, faadzaru fihal fasad. Mereka melakukan kerusakan, membuat kerusakan yang sangat, yang sangat besar. Wahuwa amalu bil-kufri wa syu'abihi. Yaitu apa kerusakannya? Kekufuran-kekufuran dan cabang-cabangnya. Min jami'i ajnasi al-ma'asi. Dan dari segala bentuk kemaksiatan. wasau fi muharabati ar-rusul dan mereka senantiasa memerangi para rasul wasaddun nas an sabilillah dan mengajak manusia atau menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala falamma balagu min al-utu ma huwa mujibun li halakihim maka ketika mereka setelah keterlaluan Ketika mereka telah berlebihan, sampai perlakuan mereka itu melampaui batas, maka sudah saatnya Allah mengirimkan kehancuran untuk mereka. فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ عَذَابِهِ ذُنُوبًا عَذَابٍ Maka Allah kirimkan kepada mereka azabnya yang sangat pedih, sawta azab, yaitu cemeti yang berupa azab. Kenapa begitu? inna rabbaka labil mirsad karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi mereka liman asahu Allah senantiasa mengawasi mereka mereka yang bermaksiat kepadanya wa yumhiluhu qalilan Allah memberikan tangguh sedikit kepada mereka siapa tahu mereka mau tobat thumma ya'khudhu Azizin muktadir, tapi ketika mereka tidak kunjung bertobat Mereka tidak kunjung mengambil pelajaran Maka oleh Allah mereka diadab dengan adab yang sangat mengerikan Kemudian ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20 Ini menunjukkan bagaimana sifatnya manusia Kalau lagi dapat nikmat sombong Kalau lagi dapat uh, ujian Mereka menganggap Allah sedang مركا kepada مَرَيْكَا آيات yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أَهَانًا كلا بل لا تكرمون اليتيم Wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Wa ta'kuluna turatha وتحبون lamma Wa tuhibbuna Ya ini sifatnya manusia. Rakus. Dan dia senantiasa menganggap Allah itu baik ketika Allah hanya memberi nikmat. Dan ketika mereka terkena adab mereka menganggap Allah itu jahat. Fa amal insanu. Yukhbiru ta'ala an insan. Allah menceritakan kepada kita tentang tabiat kehidupan manusia dan sifat tabiatnya manusia. Yukhbiru ta'ala an insan min huwa. Wa zalim. Sifatnya manusia itu jahil. Penuh dengan kebodohan. Zalim penuh dengan kezaliman. La ilma lahu bil'awakib yang kebanyakan manusia itu tidak memikirkan al awakib al awakib itu artinya kesudahannya. tidak mau mikir apa? tidak mau mikir nanti kalau saya melakukan ini kesudahannya seperti apa? Ya taqa'u al wa la tazul. Mereka mengira keadaan mereka itu tidak mungkin berubah. Kalau kaya kaya terus, kalau sehat sehat terus, kalau berkuasa berkuasa terus. Mereka mengira bahwasannya apa yang mereka miliki itu la tazul, tidak akan sirna. anna ikram fi dunya wa alaihi ala indahu wa minhu. Mereka mengira bahwasannya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan di dunia ini, itu ciri bahwa mereka itu dekat dengan Allah. Itu ciri bahwa Allah itu akan memuliakan mereka kelak di akhirat. Wa akan tetapi ketika mereka itu rezekinya oleh Allah disempitkan ضيقه, disempitkan la minhu dan Allah jadikan rezeki mereka cuma sekedar makanan dan tidak lebih dari itu. Inna hadha minallah. Mereka mengira ini penghinaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dapat nikmat, mereka mengira Allah senang sama mereka. Mereka mengira Allah bakal memberikan kedekatan untuk mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Allah mulai mengurangi rezekinya dan rezekinya itu hanya sekedar makanan, mereka menganggap apa? ini Allah menghina saya ini. فرد الله هذا maka oleh Allah dikembalikan kepada mereka ini bukan karena Allah tapi karena kalian sendiri maka Allah mengatakan kalla tidak begitu أي kullu ma na'amtuhu fid dunya fa huwa karimun alayhi. tidak semua yang aku muliakan di dunia itu adalah orang yang mulia di sisiku kata Allah wala kulla man qaddartu alaihi rizqahu fahuwa muhanun ladai dan tidak juga orang yang rezekinya sempit itu orang yang hina di sisiku tidak wa innamal ghani wal faqr was sa'ah wal dhiq ibtila min Allah tapi yang sesungguhnya adalah kekayaan dan kemiskinan kelapangan dan kesempitan semua itu merupakan ujian dari dari Allah wa imtihanun yamtahinu bihil ibad dan itu merupakan Allah ingin ngetes Siapakah yang dengan ujian Allah ini mereka sukses. maka dengan kekayaan itu Allah ingin melihat Siapa yang dengan kekayaannya dia bersyukur dengan cara bersedekah dengan cara mengeluarkan zakatnya dengan cara berinfak wayas was dan siapa yang ketika Allah jadikan mereka miskin mereka bisa ber, bersabar. Jadi ujian kalau kaya bisakah bersyukur dengan bersedekah? Kalau lah miskin bisakah dia bersabar dengan tidak mengeluh? ala thawabil jazil. Maka dengan semua ujian itu, entah kekayaan atau kemiskinan, Allah akan memberikan ganjaran yang besar. Jadi bukan karena kayanya, bukan karena miskinnya, tapi karena syukurnya dan karena sabarnya. Mimman laysa fayan... ilal al -wabil. Sementara orang yang tidak mendapatkan itu, artinya kalau kaya tidak pandai bersyukur, kalau miskin tidak pandai bersabar, maka Allah akan memulangkannya. Allah akan mengembalikan mereka ilal -wabil kepada azab yang sangat mengerikan. Jadi kaya kalau tidak bisa syukur diadab, miskin kalau tidak bisa syukur kalau tidak bisa sabar juga di diadab. Waaidon dan sesungguhnya ini pula. Fa inna himmati al abdi muradi nafsihi fakot. Allah menceritakan apa? Manusia itu hanya berpikir tentang kesenangannya saja. Jadi mintanya kaya tapi tidak pandai bersyukur. Wamin dan rata-rata mereka itu kemauannya rendah. Walihada Allah menunjukkan bahwasannya senantiasa hati mereka yang berfikir hanya pada kekayaan itu bi al muhtajin. Mereka itu Melupakan hamba-hamba Allah yang membutuhkan. Jadi ketika mereka kaya, mereka lupa kepada hamba-hamba Allah yang membutuhkan. Fakola maka Allah ceritakan: Kalal la tukrimunal yatim. Dulu waktu kamu kaya, kamu tidak memuliakan anak-anak, anak-anak yatim. Al-ladhi fakad abahu wakasibahu. Yang mereka itu kehilangan bapaknya Wahtaja ilah jabri tapi kalian melupakan mereka dalam keadaan mereka itu membutuhkan apa hatinya dihibur mereka membutuhkan kebaikan dari kita fa antum la dan kalian tidak memuliakan anak yatim itu bahkan kalian menghinakannya wa hadza ala rahmah fi ini menunjukkan bahwa hati kalian tidak memiliki rahmat wa adamur fil khair dan ini menunjukkan walaupun kalian kaya kalian sama sekali tidak memiliki keinginan untuk berbuat kebaikan jadi kalau sedang kaya lupa dia wala taamil miskin ai kalian tidak mengajak manusia untuk memberi makan kepada orang-orang miskin ai la tahudhu ba'dakum ba'dha ba'dakum ba'dha ala it'aami al muhtajin Wal minal masakin wal Kalian itu tidak saling nyemangati. Tidak mau saling mendukung untuk memberi makan orang-orang miskin. Dan memberi bantuan kepada orang-orang fakir. Sehingga ketika ada agenda-agenda untuk itu. Mereka tidak nyemangati. Mereka bilang, alah nyumbang mana. Alah kok santunan mana. Coba. Jadi bukan malah nyemangati. Ayo mbak setahun sepisan. Mumpung ada kesempatan. Mumpung kita punya rezeki. Tidak begitu tapi mereka apa? Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Ay, la yahuddu ba'dahum ba'da. Mereka tidak saling menguatkan untuk memberikan bantuan kepada orang miskin. Kenapa itu terjadi? Wa dhalika ajli syuh ala dunia wa, wa, wa mahabbatiha asyadida al minal kulub. Karena apa? Karena memang tabiat manusia itu medit. Tabiatnya apa? Pelit dan itu menunjukkan bagaimana mereka telah terlalaikan dengan dunia dan mereka telah terlalaikan dengan dunia itu dari ke dari akhirat dan itu menunjukkan memang hati mereka yang penuh dengan kepelitan wali hadza maka dengan itu Allah mengatakan wa Lama ay, kalian itu kesukaannya bang sekedar rebutan warisan Menumpuk warisan nanti buat anakku, buat cucuku belum tentu mereka berbakti sama kita. Wajakulunat turath akalal lama kalian itu memakan. At warisan akalal lama ay zariyan. La ala minhu. Kalian memakannya sampai habis. Kalian memakannya hanya untuk anak turun kalian. Kalian menghabiskannya untuk warisan. Dan kalian tidak pernah menyisihkannya untuk akhirat kalian. Wa mala Semua itu karena apa? Karena kalian mencintai uang. Senang dengan dunia. Hubbud. Hubbud dunia. Hubban jemaa kathiran كثيرا terlalu diperbudak oleh dunia. Wa hadza ta'ala dan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala bal tu'thiruna al dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian itu lebih mengutamakan kehidupan dunia padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalla bal tuhibbun al 'ajila watadharunal akhirah <Sessizukat> kalian itu mikirnya cuma dunia dan kalian tidak pernah bisa memikirkan akhirat sekarang ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-30 ayat yang ke-21 <Sessizukat> sekarang berubah ini pindah setelah sebelumnya menjelaskan tentang dunia dan keadaan manusia yang medit-medit di dunia, keadaan manusia yang urusan-urusannya cuma warisan-warisan warisan ketika di dunia, sekarang sama Allah diingatkan tentang akhirat. Ayat berapa? 21 sampai 30. Kallaa idza dukatil ardu dakka وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يوم إذن بجهنم Nah ini kelihatan neraka jahanam baru kaget يوم إذن يتذكر الإنسان وأنا لهذ ذكر Waktu itu baru sadar Padahal Allah katakan kalau sadarnya sekarang sudah tidak berman, tidak manfaat maka ayat ini dibaca mumpung kita masih di dunia biar sudah sadar. Yauma idz yadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka ngomong, ya Allah, coba dulu waktu di dunia saya bekerja untuk hidup saya di akhirat ini, tapi nyesel, tidak manfaat. Fa yauma la yu'adzibu 'adzabahu احد wa la yuthiqu wa thaqahu احد. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah Ila rabbiki Terus diingetin orang-orang yang waktu di dunia sudah sadar, mereka senantiasa kekayaannya digunakan untuk akhirat. Kalau mereka miskin, mereka sabar, maka Allah bilang, "Apa nanti kalau mereka mau mati dipanggil sama Allah?" Ya, Tuhan, nafsul mutmainnah ini untuk siapa yang sadar hartanya digunakan untuk akhirat. Ya ayatuhan nafsul mutma'inna Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya Fadkhuli fi ibadi Wadkhuli jannati Makna dikatakan di sini Ayat 21 Sekali-sekali tidak Apabila maksudnya tidak itu maksudnya apa? Jadi jangan melakukan yang seperti di atas tadi Mencintai harta, kemalan, warisan, segala macam disebutkan sekali-sekali tidak. Apabila bumi nanti telah diguncangkan pada hari apa? Kiamat. Dan maka pada saat itu datanglah Tuhanmu dan para malaikat berbaris-baris. Nah, ini mulai sadar ini. Terus sahabat. Dan apabila pada hari itu diperlihatkan neraka kepada orang-orang yang waktu di dunia apa? Hubbud, hubbud dunia. Ditunjukkan neraka jahanam Baru saat itu mereka sadar, tapi kesadaran mereka pada saat itu tidak berguna lagi untuk mereka. Dan berkata, "Alangkah baiknya mereka menyesal, maka mereka ngomong: 'Coba dulu aku mengerjakan kebaikan untuk kehidupanku ini.' Berarti kehidupan itu bukan di dunia, tapi nanti di mana." di akhirat maka pada hari itu hati-hati tidak ada seorang pun yang diazab melebihi azabnya yaitu azabnya Allah dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya Allah maksudnya sama azab juga ini maka kemudian untuk orang-orang yang di dunia membaca ayat ini dan kemudian mereka sadar Allah bilang apa? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai, wahai, jiwa yang tenang, ini ketika mau meninggal dunia ini, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan Allah pun ridho kepadamu. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Ayat ini Laisa kullu ma ahbabtum minal amwal Allah katakan kalla Harta yang waktu di dunia kalian cintai itu Watanafastum fihi minat, minal ladzat Dan kalian berlomba-lomba untuk mengejarnya Bukan bangun akhirat malah bangun dunia Bibakin lakum Itu semuanya tidak kekal kata Allah Maka Allah bilang apa? Kalla Karena apa? Dunia ini rumusnya dua kalau ndak dunia yang meninggalkan kita, bondonin tek, kita yang meninggalkan dunia dengan kematian. Ayo, berapa banyak? Ada orang sebelum mati sudah bangkrut? Ada, banyak ceritanya, depan mata ketok. Ada orang yang hartanya masih ketinggalan di dunia, orangnya terlanjur mati. Ya banyak. Nah maka sebelum hari itu datang, diingatkan sama ayat ini, Bal amamakum azim, padahal di depan kalian ada kiamat yang menanti, ada kematian yang menanti, jasim dan rasa takut yang begitu mengerikan. Tadukku fihil ardu wal jibalu wa yang ketika hari itu datang itu gunung-gunung sama Allah diterbangkan, dunia sama Allah dibikin gempa hatta taj'al qa'an safsafa la iwaja fihi wala amta sampai semua dunia ini hancur sehancur hancurnya wa yaji'u Allah taala maka pada saat itu Allah taala datang li faslil qada' baina ibadihi fi dhilali minal ghamam fi dhulalin minal ghamam Allah datang untuk apa untuk membuat perhitungan. Wa yaji'ul malaikatul kiram. Dan malaikat-malaikat yang mulia juga datang ahlu samawati kulluhum semua penduduk langit Allah datangkan soffan soffa berbaris baris soffan ba'da soff jadi soffan soffa itu seperti barisan sholat kullu sama yaji'u malaikatuha soffan setiap malaikat setiap langit malaikatnya satu baris langit yang lain satu baris maka barisannya ada tujuh wahada sufuf sufufu khudu' Wadulun lil malikil lil malikil jabar dan semua yang di barisan itu semuanya tertunduk. Ingat, malaikat yang tak punya dosa saja ketakutan. Apalagi kita yang di dunia. Wajia bi jahannam. Kemudian apa? Takutuha al malaikat bisa lasil. Maka neraka itu sama malaikat ditarik, ditampakkan kepada orang-orang yang di dunia itu medit-medit itu. Ditarik nerakanya. ketunda ada manfaatnya. Fa'idha umur. Ketika keadaan ini sudah terjadi. yauma idhi yatadhakkarul insan. Baru manusia sadar. Telat. Telat. Dan orang itu telat di antara dua. Kalau enggak kedisian mati. Ya kedisian kiamat. Nah ketika semua telah terjadi. Bumi hancur. Allah datang, malaikat berbaris-baris, nerakanya ditarik, ditampakkan. Yauma idzi insan. Saat itu manusia baru baru ingat. Nah, kalau baru ingat sama Allah dibilang wa anna lahu dzikra faqad fata awanuha. Allah bilang waktunya sudah habis, kesempatannya sudah tertutup. Wa dzahaba zamanuha wa yaqulu mutahassiran ala ma fi jambilla maka mereka ngomong sambil mereka nyesel di hadapan Allah ya laitani qaddamtu li hayati coba waktu di dunia dulu itu uang saya sedekahkan itu semua yang saya gunakan saya pakai untuk akhirat maka mereka ngomongnya sambil menyesal karena sudah tidak bisa kembali yatadzakkarul insan wa anna lahu terus mereka ngomong apa ya laitani qaddamtu li hayati alangkah baik coba aku berikhtiar untuk kehidupanku ini ada imah al baqiyah kehidupan yang selama lamanya aku munculkan amal soleh sedekah wakaf jihad infak maka sudah tidak bisa Nah maka dalam ayat ini menunjukkan apa? Ada nanti manusia-manusia itu yang sadarnya terlambat. Maka dikatakan ketika itu, يُعَذِّبُ عَذَابَهُ لِمَنْ أَحْمَلَ ذَلِكَ وَنَسِيَ الْعَمَلَ لَهُ Maka Allah tanya siapa yang azabnya lebih perih dibanding azabku. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang ketika di dunia lalai, ketika di dunia bermegah, megahan, ketika di dunia tidak pernah berusaha untuk akhiratnya. Maka tidak ada kata Allah yang akan mengikat kalian dengan ikatan dari api yang lebih keras dibandingkan ikatanku kata Allah. Nah baru sekarang pindah kepada orang-orang yang waktu di dunia ketika membaca ayat ini mereka sudah sadar akhirnya mereka berubah Allah panggil mereka apa ya ayyatun nafsul mutmainnah ila as allati qarrat yaitu orang-orang yang tenang ketika meninggal bisa zikir ketika mau meninggal itu bisa apa zikir zikirnya apa la ilaha illallah tapi kalau waktu di dunia lupa waktu di dunia lalai waktu di dunia bermegah-megahan waktu di dunia pelit ya ndak bisa yang mereka itu tenang kematian mereka karena mereka mencintai Allah dan mereka dicintai oleh Allah. Irji'i ila rabbik alladhi rabbaka na'matihi wa pulanglah kamu kepada Allah jadi kalau orang itu waktu di dunia itu senantiasa berbuat untuk akhirat Senantiasa bangun akhirat, maka kalau mati mereka seperti orang pulang-pulang dalam keadaan apa? Rumahnya sudah ada, perabotnya sudah siap. Allah siap nyambut, tapi syaratnya apa? Waktu di dunia sudah persiapan. Rodhia dan mardhia, kamu pulang dalam keadaan seneng, kamu pulang dalam keadaan Allah juga seneng nyambut kamu. Masya Allah, lihat kitanya senang Allah juga senang. Nah, kenapa? Karena hartanya sudah dipindah ke akhirat. Hartanya tidak ketinggalan di dunia. Maka senang. Tapi kalau hartanya ketinggalan di dunia, yo jerit-jerit. Ndak bisa. Terus Allah bilang apa? Fadkhuli fii ibadi wadkhuli jannati. Hada bihir ruh Ini Allah sampaikan nanti pada hari kiamat kita yang waktu meninggal dulu ayat Tuhan nafsul mutmainnah nanti kalau di hari kiamat Allah panggil ya ayyabah, fi ibadi ayo yang dulu di dunia senengani api bangun akhirat ayo masuk ke dalam kelompok hambaku Wadkhuli jannati dan masuklah kalian ke dalam Surga. Nah maka hadirin sekalian dalam surat Al-Fajr ini menunjukkan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang selama di dunia itu berpengaruh dengan akhiratnya. Barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kurang dan lebihnya saya mohon maaf semoga ada manfaatnya السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentu masih ingat tempat ini kan Persis satu tahun yang lalu di bulan Ramadan yang sama Kita membebaskan lahan ini dengan harga sekitar 350 juta Dan saat ini kami laporkan tanah yang telah kita beli bersama Saat ini telah menjadi bangunan dengan tiga lantai Yang satu lantainya sudah difungsikan sebagai tempat belajar mengajar untuk SD gratis Sehingga setiap berjalannya kegiatan manfaat di tempat ini Semua pahalanya mengalir untuk untuk Anda dan untuk kita bersama. Maka insya Allah kita akan melengkapi bangunan ini dalam rangka menutup lantai tiga dengan atap besi baja yang insya Allah akan kita gunakan sekalian untuk finishing sekolahan ini agar bisa lebih maksimal digunakan untuk anak didik kita bersama yang sekitar membutuhkan uang 500 juta rupiah. Maka manfaatkan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini dalam rangka wakaf Lailatul Qadar. Apabila kita berwakaf pada Lailatul Qadar semacam ini maka wakaf kita akan Allah lipatkan sampai 83 tahun sebanding dengan usia yang sangat panjang. Maka dengan itu kami mengajak kepada jemaah sekalian untuk turut andil dalam proyek akhirat ini dalam rangka membikin atap pada lantai 3 dan kemudian finishing SD gratis ini agar pahala kita semakin sempurna di penghujung bulan Ramadan pada 10 terakhir Lailatul Qadar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentu masih ingat tempat ini kan Persis satu tahun yang lalu di bulan Ramadan yang sama Kita membebaskan lahan ini dengan harga sekitar 350 juta Dan saat ini kami laporkan tanah yang telah kita beli bersama Saat ini telah menjadi bangunan dengan tiga lantai Yang satu lantainya sudah difungsikan sebagai tempat belajar mengajar untuk SD gratis Sehingga setiap berjalannya kegiatan manfaat di tempat ini Semua pahalanya mengalir untuk Anda dan untuk kita bersama. Maka insya Allah kita akan melengkapi bangunan ini dalam rangka menutup lantai tiga dengan atap besi baja yang insya Allah akan kita gunakan sekalian untuk finishing sekolahan ini agar bisa lebih maksimal digunakan untuk anak didik kita bersama yang sekitar membutuhkan uang 500 juta rupiah. Maka manfaatkan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini dalam rangka wakaf Lailatul Qadar. Apabila kita berwakaf pada Lailatul Qadar semacam ini maka wakaf kita akan Allah lipatkan sampai 83 tahun sebanding dengan usia yang sangat panjang. Maka dengan itu kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk turut andil dalam proyek akhirat ini dalam rangka membuat atap pada lantai 3 dan kemudian finishing SD gratis ini agar pahala kita semakin sempurna di penghujung bulan Ramadan pada 10 terakhir Lailatul Qadar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentu masih ingat tempat ini kan. Persis satu tahun yang lalu di bulan Ramadan yang sama, kita membebaskan lahan ini dengan harga sekitar 350 juta. Dan saat ini kami laporkan, tanah yang telah kita beli bersama saat ini telah menjadi bangunan dengan tiga lantai. Yang satu lantainya sudah difungsikan sebagai tempat belajar mengajar untuk SD gratis. Sehingga setiap berjalannya kegiatan manfaat di tempat ini, semua pahalanya mengalir untuk anda dan untuk kita bersama maka insya Allah kita akan melengkapi bangunan ini dalam rangka menutup lantai tiga dengan atap besi baja, yang insya Allah akan kita gunakan sekalian untuk finishing sekolahan ini, agar bisa lebih maksimal digunakan untuk anak didik kita bersama yang sekitar membutuhkan uang 500 juta rupiah, maka manfaatkan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini dalam rangka wakaf Laylatul Qadar, apabila kita berwakaf pada Laylatul Qadar semacam ini maka wakaf kita akan Allah lipatkan sampai 83 tahun sebanding dengan usia yang sangat panjang. Maka dengan itu kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk turut andil dalam proyek akhirat ini dalam rangka membuat atap pada lantai 3 dan kemudian finishing SD gratis ini agar pahala kita semakin sempurna di penghujung bulan Ramadan pada 10 terakhir Lailatul Qadar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentu masih ingat tempat ini kan Persis satu tahun yang lalu di bulan Ramadan yang sama Kita membebaskan lahan ini dengan harga sekitar 350 juta Dan saat ini kami laporkan tanah yang telah kita beli bersama Saat ini telah menjadi bangunan dengan tiga lantai Yang satu lantainya sudah difungsikan sebagai tempat belajar mengajar untuk SD gratis Sehingga setiap berjalannya kegiatan manfaat di tempat ini Semua pahalanya mengalir untuk untuk Anda dan untuk kita bersama. Maka insya Allah kita akan melengkapi bangunan ini dalam rangka menutup lantai tiga dengan atap besi baja yang insya Allah akan kita gunakan sekalian untuk finishing sekolahan ini agar bisa lebih maksimal digunakan untuk anak didik kita bersama yang sekitar membutuhkan uang 500 juta rupiah. Maka manfaatkan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini dalam rangka wakaf Lailatul Qadar. Apabila kita berwakaf pada Lailatul Qadar semacam ini, maka wakaf kita akan Allah lipatkan sampai 83 tahun sebanding dengan usia yang sangat panjang. Maka dengan itu kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk turut andil dalam proyek akhirat ini dalam rangka membuat atap pada lantai 3 dan kemudian finishing SD gratis ini agar pahala kita semakin sempurna di penghujung bulan Ramadan pada 10 terakhir Lailatul Qadar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentu masih ingat tempat ini kan Persis satu tahun yang lalu di bulan Ramadan yang sama Kita membebaskan lahan ini dengan harga sekitar 350 juta Dan saat ini kami laporkan tanah yang telah kita beli bersama Saat ini telah menjadi bangunan dengan tiga lantai Yang satu lantainya sudah difungsikan sebagai tempat belajar mengajar untuk SD gratis Sehingga setiap berjalannya kegiatan manfaat di tempat ini Semua pahalanya mengalir untuk untuk Anda dan untuk kita bersama. Maka insya Allah kita akan melengkapi bangunan ini dalam rangka menutup lantai tiga dengan atap besi baja yang insya Allah akan kita gunakan sekalian untuk finishing sekolahan ini agar bisa lebih maksimal digunakan untuk anak didik kita bersama yang sekitar membutuhkan uang 500 juta rupiah. Maka manfaatkan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini dalam rangka wakaf Lailatul Qadar. Apabila kita berwakaf pada Lailatul Qadar semacam ini maka wakaf kita akan Allah lipatkan sampai 83 tahun sebanding dengan usia yang sangat panjang. Maka dengan itu kami mengajak kepada jemaah sekalian untuk turut andil dalam proyek akhirat ini dalam rangka membikin atap pada lantai 3 dan kemudian finishing SD gratis ini agar pahala kita semakin sempurna di penghujung bulan Ramadan pada 10 terakhir Lailatul Qadar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.